Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel YouTube-nya saya Devara TV. Di video kali ini Devara TV akan membuat sebuah gangsing dari dua buah tutup botol teman-teman. Memang ini tuh kelihatannya gampang banget, cuman banyak yang nggak tahu cara bikin gangsing dari dua buah tutup botol. Memang ini tuh jarang sekali yang bikin ya teman. Jarang sekali orang yang bikin, kebanyakan pada beli gitu ya. Ya memang ini tuh hanya untuk daur ulang saja teman, daripada kita beli mending lebih baik kita bikin ya teman-teman. Bisa lihat di sini ada dua buah tutup botol, nanti bakal saya pasang seperti ini. Bisa teman-teman lihat seperti ini, nanti saya akan pasang. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, saya sarankan untuk tekan tombol subscribe sekarang juga ya. Dan langsung aja kita bikin. Di sini udah ada sebuah obeng, kita ambil yang bagian ininya, apa itu yang kayak gini, yang kembangnya ini kita bolongin menggunakan obeng. Kalau teman-teman punya yang namanya sebuah kayak itu apa tuh, solder atau kayak yang pokoknya yang panas itu ya, ini teman-teman bisa itu bolongin menggunakan alat tersebut. Tapi ada sarannya untuk berhati-hati menggunakan alat yang panas tersebut ya teman-teman. Yang ditakutkan nanti malah tangan teman-teman yang akan terluka. Ya itu bahaya sekali. Nah ini teman-teman bisa langsung kita ambil dulu yang namanya lakban. Ini lakban yang digunakan, lakban hitam ya teman-teman. Kalau teman-teman punya warna hijau atau warna putih yang bening gitu, itu juga nggak apa-apa. Bisa teman-teman ambil itu bagian lakbannya. Untuk videonya ini sendiri, ini saya bikin nggak ada skip-skipnya ya teman-teman. Jadi ini langsung bablang kayak gitu aja ya teman-teman. Nggak ada skip-skipnya, jadi teman-teman bisa skip-skip sendiri, tapi jangan terlalu banyak-banyak. Nah bisa teman-teman lihat saat ini lakbannya, maksud saya si ini apa itu, bagian badan dari si gangsing udah jadi kayak gini ya teman. Jadi ini adalah bagian badan dari si gangsing. Kalau teman pengen bikin yang namanya yang lebih besar lagi, teman-teman bisa tambahin si gangsingnya ini, maksud saya tutup botolnya ini yang lebih besar lagi. Supaya apa? Supaya badannya ini lebih besar juga. Ini teman-teman butuh yang namanya sebuah lidi juga ya teman. Untuk lidinya sendiri ini mau ketebalannya terserah teman-teman, mau panjangnya juga terserah teman-teman. Ini teman-teman bisa ukur sendiri ini mau panjangnya seberapa-seberapa, mau sama panjangnya juga nggak apa-apa. Oke, mungkin segini ini udah pas ya teman. Ini bagian sininya kita halusin karena ini bagian ujungnya. Atau bagian si itunya apa tuh, bagian kakinya itu. Ya mungkin bagian ini aja yang bagian kakinya. Nah setelah itu yang harus teman butuhkan selanjutnya adalah sebuah lem tembak ya teman. Untuk lem tembak ini saya nggak punya alatnya, jadi maka dari itu ini kita bakar menggunakan korek ya teman. Untuk ini koreknya sendiri bisa pakai api yang kecil. Ini kita bakar-bakar kayak gini. Hati-hati untuk pembakarannya, disarankan untuk orang dewasa yang membakarnya, juga orang yang berpengalaman tentunya saja seperti itu. Nah jika sudah seperti ini, jangan terlalu meleleh-meleleh, terlalu meleleh ya, dikarenakan nanti tutup botolnya akan meleleh juga. Nah ini bagian sini kita lem, bagian sininya juga kita lem. Nah oke teman-teman, untuk itu nunggu keringnya sendiri teman-teman bisa itu ya, apa itu, bisa teman-teman lihat untuk video-video lainnya di channel YouTube-nya saya Devara TV ya teman. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe di channel YouTube-nya saya Devara TV. Oke, ini sepertinya udah agak kering tapi belum terlalu ya, masih agak basah ini. Disarankan untuk tidak untuk pegang si lem bakarnya ini, dikarenakan ini masih panas ya teman. Dikarenakan tadi pakainya korek ya teman. Ini teman-teman bisa langsung dicoba. Lihat si gangsingnya sudah bisa berputar, maka dari itu si ini tuh sudah bisa dibilang ini sudah jadi ya teman. Oke, saya akan coba lagi. Wow, dia berputar sangat cepat sekali ya teman. Oke teman-teman, gitu aja video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga ini gangsing dari dua buah tutup botol ini bisa jadi dan bisa berputar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.